Assalamualaikum. Kunci lawan. Nop. Nop. Mandi ya. Aduh. Awak meriang, gua obat lah ke duite. Amin. Rabing layak baik. Oke. Sing di tunak. Kenapa emang tas burit, tas sesilian? Oh, jadi pengamen. Atuh ayo, jadi pengamen jadi salon. Jadi pengamen. Nah, jadilah ya, daripada ndak sepi baen dan kita ngamen ayo. Kau ingin nilai, Nok, ya? Iya. Anak mending penani, Nok? Iya, menai be anak, pengen salon itu, ya Allah, nilai laut kosong baik. Anak, ya, Nok? Mending baik, ya, oleh seperak-perak, ya, mudah-mudahan, ya, Allah. Kayaknya pergi ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penani, kalian pula penyewa ini, ya, Pak, salon. Salon. Ya, pula pengamen lah, di laut saya lagi mau kena nikim. Menai be ngamen, lumayan. Ya, wes. Kalau apa-apa, seperti mau bayaran ya. Kira-kira sedina nih pira kok ya? 30 ya? Apa ya nolai tukang, 30. Ya, menaik bela. Iyalah. Ya, wajib topat ya bayar ya. Ini kok pula si nembang, ya, tenang banget. Ini jalannya? Tuh. Oh iya. Kang buruan nyalain bluetooth teh. Nyalain dikit. Ini nama dan duit teh ya. Kok nora nyala-nyala? Lain ok ya? Ih, coba. Cek. Kok nora nyala-nyala sih? Dia udah pernah hidup loh. Ih, semua nama orang bisa. Coba. Marah-marah aja, jajal dikit, Ki. Kiki coba, Ki. Kinok masih nganu, Kiki. Kuh, kuh, bukan kuh. Kuh, Kiko. Cek, punya lah, kuh. Ih, jolok jasa. Ya, jolok-jolok baik. Di, korang lah, lu. Oh. Kau dikit, gak nama dikit, yuk. Lagi main cerita aja, bos. Waduh, gimana nih? Rumah aja tuh nggak bangun-bangun, main cerita aja. Itu
Kayaknya ada orang ngamen tuh. Iya bos, saya tadi saya ngeliat tadi ngamen. Itu nggak ada sikapnya gimana itu? Udah berdoa aja bos lah. Ya, ya udah kita sikat aja dah. Ayo, ayo siap bos. Lah, gratis beras ya, gratis beras. Ya, ya, ya. Ya, bukan kan, aku bukan anak preman, gini mah kan orang aman gitu. Udah kan lah, bis. Nah. Awas kang, gitu lah. Dibaleng lagi aja. Udah gua bikin sus aja dia bisa sekalian. Pengen apa manis? Kenapa manis? Kenapa manis? Seren-seren. Lah, kan kita beriga. Ya, kok ngamen. Orang sedikit, kena tuh. Lah, kan aku kokong tuh. Kantong tuh. Buat kantong tuh, kantongnya tuh. Beras. Nah, gimana? Laka! Oh, di bed manding bayi. Bukan lawan dia! Lawan! Gua bikin sus aja dia, udah. Ambil aja semua itu. Udah. Aja dia kan? Kak, udah. Udah dia. Lawan, dia preman. Budi, budi. Budi. Oleh nyewa itu salonnya preman. Gua nih tenang preman itu. Ya Allah, kakak. Premannya di bocah-bocah ini. Cilik kayak iwa. Penana tulang udah nyocok doang. Nah, PT. Mau dilawan sama apa? Ngapur lagi, PT. Maksudnya ini tuh. Orang pengen preman begitu. Iki mau pulang amen. Terus? Orang kayak begitu pengen balik. Cegat lawan preman sing wingi ke, Kak. Preman itu mana? Preman itu mana ya? Walaupun sih diakui. Iki aja sampai kula laporin lurah, Iki. RT lah kaji harga Iki, kan kan preman itu ya. Ini rabi kula pegel ya Allah. Mau tak mau, mau. Ini laut sepi baik, kurang ngamen, kurang preman, ngamen masih baik dirampok lawan preman. Lu mikirin salonnya doang di ngili, PRT. Salonnya di ngili, salonnya di ngili, preman. Wes, ketok rusin kita, Ke. Preman apa mau kondi, Ko? Ya, walaupun ya, PRT. RT gua. Ya, wes, kok diurusin di belakang. Ya, ya. Udah apa ini salon ini? Kita nyanyi dulu, bisa nggak bos? Nggak tahu, gua harus diapal-apalin dulu. Coba, coba kita nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi, dijual lagi. Ya, kita, ya udah. Kita nyanyi aja ya, dulu, bos. Coba. Kalau bisa nyanyi, kita nanti kita okay, pakai siap, kita sendiri aja. Bagus nih, masih bagus nih, bro. Main, aku tuh, bos. Bisa. Oke ya. Bro. Sama nyetel musik begini mah sendiri tarik kan enak. Oke. Kita beli dulu dah bro ya. Boleh siap bro. Bentar ya. Boleh siap bos. Gua tunggu di sini nih, jangan lama-lama nih. Oke bos. Bos, ini bos. Oh iya dah. Ini tolong-tolongin situ tuh. Gak ada lagi ya. Iya tetap. Ambil nanya ke bos. Ini gua lagi belajar-belajar nih. Bisa bang gak nih begini. Aku bertanya dengan duduk dulu. Apa sih? Apa ini ada apa? Tadi warga kita katanya di Kompas lagi ngapain? Udah duduk. Alat-alatnya di bawah semua. Apa apaan itu? Biar yang enak kita bicaranya yang mantap gitu. Coba Pak RT duduk dulu. Kita hormatin di sini. Biar apaan adem dulu. Jadi jangan panas pikirannya ya. Biar santai dulu. Dulu ini. Ya, adem buat ngademin doang. Coba dah, coba diajak dulu. Thank you. Bertiga dah. Tuh. Warga kita sisihkan dulu. Adem, cintai dulu di sini. Orang ini, RT. Adem ini minuman nih. Udah dulu lah. Udah lah, boleh. Enak ya, RT ya? Joget ya, bos.
aku mesra. Premen iku si Badri ya bayar ora? Iya, ngerungnya dirampok ibu lulu. Masa? Kan premen-premen ini kayaknya ini loh. Jadi ngerungnya ngamen? Ngamen? Dia lagi mau kayak emang ngamen sih ngedeleng mah. Ini salon tenani gitu. Ini aku bayar. Iya. Ay, lagi pada apa ini? Rame-rame. Iya, ngajak-ngajak. Ngerumpi, ibu-ibu. Biasanya warung, gimana kayaknya? Emang aja Badri ngamen? Yo, iya, lo kecil ngerungnya dirampok aja maningnya. Masa Allah, masa iya? Iya, ngerungnya maningnya. Ngerampok maning baik? Iya. Eh, maksudnya aman. Ngerampoknya enak pre maning. Hai, ibu, lagi pada ngapain? Ih, kenapa? Kita ngontak RT, kita wingi, ya Allah. Ngamen, kita wingi ngamen. Ngamen-ngamen baik di rampok. Salonnya mana wingi? Gue kelawan nikah pre man buat di kene. Ya Allah, ya Allah. Kita ngapain RT, ya? Gue selapun RT orang di rumah. Aduh, ya mana lagi? Ini ke RT coba. RT-nya di mana sih adanya? Mau pada kemana nih ibu-ibu? Nih mau ke mana? Mau ke RT. Mau ke RT. Tolong. Ayo kita maranin aja ke RT. Langsung aja ke Lurah, ke Lurah, ke Lurah. Ya Allah RT, RT mana nih kene diduwingi. Dan tempatnya di salon nih. Diduwingi. Kula wis laporan ta jadi anak preman iku kula di ngamen di iku. Kula lagi happy-happy nih kene. Warga lagi happy happy di main. Warga lagi happy happy di main. Kamu anak-anakan di sini ya. Apa? Sama nana nih kene. Hah? Namanya warga bos banyak. Ini gara-gara nggak ada si kopek nih kayak begini nih. Kurang kemajuan kita, kekuatan kita ya. Ya bos, kita ambil lah. Udah biarin bos, biarin. Ya udah nggak apa-apa dah. Ya udah kita lanjutin aja udahlah. Udah nggak ada salon juga nggak apa-apa dah. Dan besok gua bikin susah lagi tuh anak tuh ya. Si Lembeng kan itu. Iya, bos. Udah, bos. Cepat aja deh. Nah, cepat turun. Gua punya utang kemarin 30.000 ya sama ente. Ini pokoknya gocap tepet. 30.000. Kan punya utang gocap sih 30.000 gimana aja, Pak? Tuh, gua bayar tuh 30.000. Lunas tuh ya. Gue apa nih ente punya utang gocap 30.000. Ntar sakinya ketua aja ente kemarin ngasih tahu cewek. Bukannya cewek, kita lihat kiong racun. Udah enggak usah dibahas lah. Lah, sama janda aja lah. Ayo, maafin aja udah. Ya Allah sepi amat iki warungnya. Lah kasing pada ngopi ta iki. Duh, sepi. Ya Allah sampean apa preman tekan mancing aja nubuk manis, pusing wis amana-amana wis lah, wis lagi sepi warung. Apa preman nongol maning bae. Pusing nih, Pak. Udah kata ini. Kan udah dapat duit. Korek, korek dapat. Bikin kopi tuh, dua aja enggak? Kopi? Iya. Bayar gak ini? Iya, bayar tenang sih, jangan khawatir. Benar. Iya, udah. Bikin kopi untuk kopi satu tuh. Udah, kopi satu. Takut amat janda. Tapi itu. Udah sini tak mau ngobrol prema. Ngomongnya gak punya uang. Pak, aduh bos, kalau bos kesini nih, turun belum dapet. Bilang aja lagi sepi gitu, warung-warung juga lagi sepi pengunjungnya. Bilang aja sama bos gitu. Iya, nggak tahu sendiri aja bos Randy mah. Pak, jangan orang aja. Sama aja pak, lagi sepi. Ini bang, ini tuh kopinya. Tadi pak. Dari tadi. Oh, udah ya. Lambat bikin kopi dari tadi. Dua jam. Ada rombongan preman.
Halo bro. Halo juga Pak RT. Ada apa nih? Ada apa nih? Tuh main kesini. Kita ngomong-ngomong lagi sedih. Kita udah dipecat sama Pak Lurah. Kok begitu? Iya, kita maksudnya kita kesini ini cuma ada ente nih. Kita mau gabung gitu. Mau gabung ke kelompok kita? Iya. Mau jadi preman lah. Mau nyogok berapa? Mana berapa? Kalau kita masuk, ada uang rokok-rokok mah. Punya duit juga enggak. Mau nyodok uang-uang rokok. Orang lagi susah sekarang udah PRT. Udah sih jangan ngomong susah. Kita kan sama-sama lah bro, tolonglah. Yaudah ntar nungguin bos kita aja nanti lagi datang kesini. Mau datang ntar kesini. Duh kesini emang. Iya, masih lagi jalan. Kopi-kopi dari pagi belum kopi nih. Duh, kopi kau kasih air putih aja. Kalau enggak air ledeng. Kenapa? Kasih air putih aja tuh. RT tuh. Kopi-kopi aja. Jangan, air putih aja, air putih. Air putih aja deh, ledeng. Ini nih, kopi. Gak putih. Air putih aja, kemana aja air kasih air putih. Udah kasih lah, kasihan lah. Ngeliat begitu mah, mukanya kasihan. Dari pagi belum ngopi. Tuh mulut jangan monyong-monyong sih kalau ngomong. Ini air putih apa kopi? Kopi sayang. Oh yaudah. Kopi apa tuh? Biasa. Udah duduk dulu sini, jangan berdiri. Kopi. Kopi hitam. Iya. Duduk gitu. Iya, makasih bro. Kita kan menunggu bos ini ya. Mau datang sama bos ini. Mau datang sama bos ini. Tunggu dulu dah. Kita nunggu bos lagi sih. Ya mah. Ini ada kemungkinan anak-anak ada di warung janda nih kayaknya. Kebiasaan ya anak-anak di warung janda. Oh iya, gimana nih, bro? Bos ini datangnya kapan ini? Oh iya, ya makasih dok ya. Tunggu sih, ya, sabar. Woi, bos. Tuh. Ini ada PRT juga nih di sini. Kita bikin kopi yang paling enak tuh, buat bos tuh. Apa nih kopinya nih? Indo Cafe tuh, dua jenis satu. Pada akur ini. Tahu nih ada perlu nih, bos. Ngomong aja sendiri, PRT yang ada perlu. Ada apa? Rek ada apa? Ada. Tunggu nih, bos. Ini kita kan udah dipecat sama Pak Lurah. Ya. Gara-gara warga kemarin tuh pada demo, istri juga kabur. Sekarang nggak tahu kemana istri. Punya paklaring apa? Pengalaman apa? Di sini mah pakai lamaran biasa usus. Ya, di grup kita mah udah sibus lah kira-kira gitu. Di sini kita nerima yang punya pengalaman ya, skillnya bagus, tahu sendiri Pak perjuangannya dia ini semua bos, skill semua semuanya ini nih, bos. Buat kopinya duduk RT apa? Ini RT lulusan apa RT? Sih, ya. duduk ke bos. Ada, bos, ijazah mah ada kan jadi RT kan ada perlu sekarang mau perlu ijazah, bos. Ijazahnya ijazah apa? Udah dikasih minum dia. Udah kopi. TK. Astagfirullahaladzim. Apa dia tuh? TK jadi RT. Enggak, yang penting lamarannya dari kepala desa semuanya lengkap. Itu enggak apa-apa, baik. Yang penting dia kerjanya bagus. Bisa gimana? Siap enggak dampingin dia gitu. Tapi udah diacarain, udah main masalah. Bos, apa? Begini, kalau lulusan TK itu kayaknya dibuat masuk di anggota kita mah agak berat. Bos, nih ditarik ke diri aja. Bos, coba bos. Saya duduk. Bos, makan dulu bos ya. Ya. Aus amat, Pak. Emang banyak warga udah tahu. Kemarin itu, bos. Makanya serama sogok ibu begini, ibu. Sogok begini, ayu aja gitu. Ya kan Pak RT ngapain aja ini? Bos sendiri. Pak RT ini mah banyak makan duit haram. Kan bos yang ngasih saya. Ya udah persyaratan-persyaratan itu udah disiapin aja. Nanti kasih kopek itu. Sama itunya udah kasih uang administrasi, udah yang udah ngomong udah. Duit dari mana, bos?
Ngerokok juga kagak. Udah omongin tadi, Bos. Udah saya omongin entar sama Bos. Bos. Ya, Bos ya. Terima ya. Nanti sama kopek berdua nanti diurus aja itu nanti. Siapa yang penting? Rokoknya coy ya. Berkasnya dituin aja itu. Dari pagi nih. Dia tuang kredit ngapain lagi ini? Menagi, Bang. Ngomong aja. Bos ya. 15 ya. Iya, iya. Lapor yuk, 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 sama kopek diberesin ini ya. Nanti okay, kita siap, ketemu di pos 1 ya. Oke, okay, siap. Bos, jadi makasih bos ya. Ya, tapi dicek dulu sama Omek itu lamarannya gitu. Terus administrasinya itu di ya, 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 siap bos, siap. Iya, bos. Makasih bos ya. Oke, okay, siap. Dengar PRT tuh ya kan? Iya. Ketemu di pos 1 ya. Siap, terus saya ke sana, Bos. Masuk dulu, tenang. Duduk. Lapor tentang apa? Pak RT gabung sama Pak preman. Tadi saya ngedenger, tadi dia habis ngopi. Dia minta gabung. Jadi RT mau bukan yang ngamanin, malah ikut gabung preman. Nah, iya, bukan yang ngamanin. Atau tukang kredit aja di pala warung di pala minta salar. Iya, iya. Kasihan loh si Badria. Oh, udah banyak korban ya. Nah, Badria ngamen di ini, diambil. Kenapa enggak pertama kali lapor? Nah, saya udah lapor di RT. Oh, di RT aja? Iya. Ya udah nanti besok saya panggil lurah langsung ke sini. Ya. Jadi warga sementara tenang dulu, ya. Jangan bersikap apa-apa dulu ya, tenang aja dulu. Urusan RT nanti saya yang panggil. Ya. Saya mau klarifikasinya. Si Endra, no. Intinya mah warga ini udah nggak aman dengan preman-preman itu. Iya. Sedangkan RP-nya malah bukan yang ituin warga, malah ikut gabung. Iya, benar. Iya, itu tanggung jawab saya juga, karena RP juga dari saya, akarnya kan. Iya. Udah, tenang aja dulu untuk sementara ya. Ini nggak mau minum? Enggak, ini udah buru-buru lah, warung ada yang ingin soalnya. Emosi nih, mau ngunyang-ngunyang PRT. Yaudah, Pak, makasih ini ya. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Kasih ya Berura. Amanin tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang manis. Preman si merajalela bae. Duh. Ngamen wingi di palak calon di met. Dabilaka minggat suku laung dikunci emangan naibaya ada singal di ya Allah di rezeki lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Pak Lurah, dengan siapa? Alhamdulillah Pak Lurah. Duduk Pak Lurah. Iya, terima kasih. Tumben ini ada apa Pak Lurah ya kemari ya? Ampure Pak Lurah, aduh gak bisa ngasih air-air pisan ini, ini soalnya gak ada. Mana istri? Tahu kemarin kayaknya ngambek gitu gara-gara ngamen di palakin sama preman. Oh iya, itu dengar-dengar benar itu dapat emas terus dipalak juga. Iya, kemarin itu sama para preman tuh rombongan Pak Randy Pajar kalau enggak salah. Oh, premannya anak sini juga. Kayaknya sih iya. Terus gimana udah
aparat di sini udah lapor? Udah, kemarin itu kan saya ke rumah langsung ke Pak RT. Waktu Mas dirampok juga saya langsung. Pas habis nyampe di parak juga langsung. Cuman nggak ada respon, katanya sih denger-denger malah gabung sama preman. Iya, saya dengarnya dari orang-orang, bukan dari Pak RT. Jadi nanti saya akan tindak lanjut Pak RT. Ya itu terserah Pak Lurah aja lah, orang Pak Lurah yang ngikutin. Iya, nanti habis dari sini saya coba pikirin dulu ya. Iya. Nanti saya panggil Pak RT. Bener nggak gitu kan? Ya seharusnya begitu Pak Lurah. Kalau bisa mah ya dikasih apa-apa tuh RT tuh biar jangan begitu. Iya, iya, iya. Itu nanti urusan saya. Iya. Ya. Ngomong-ngomong sekarang usahanya apa? Ya, sekarang nganggur aja Pak, Pak Lurah ini. Di laut juga kosong. Lagi musim angin ya? Iya. Iya, iya. Makanya kemarin saya ngamen juga. Kebetulan kemarin ngamen di parak mulu sama preman. Kalau mau, saya ada modal. Ya, buat usaha. Usahanya yang benar ya. Ini mengerepotin Pak Lurah aja ini. Udah tugas saya sebagai kepala desa biar warganya sejahtera. Ih, jadi gak enak ini saya Pak Lurah. Udah, gak usah hitung-hitungan, pegang aja. Saya terima nih Pak Lurah ya. Iya. Makasih nih Pak Lurah. Iya. Ngomong-ngomong gak bisa ngasih apa-apa nih Pak Lurah. Iya, seharusnya mah ada kopi ini. Iya, perumahannya gak ada ya. Malu aja Pak Lurah. Ya. 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 Ya udah, saya cuma membantu itu aja. Tapi dipergunain baik-baik ya. Usaha. Jangan lupa berdoa. Iya, iya, Pak Lurah ya. Makasih nih Pak Lurah. Saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Lurah ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, dan juga komennya di channel YouTube Jekta TV. Aja sampai preman mereka nemani kan? Oh iya. Terus ya? Oh iya, tuh ada mereka pergi. Terbang layar. Iya ya. Anak. Anak. Oh anak. Oh, kok di sini? Iku masih dulu, iku ya, tapi di belakangnya tinggal.